mungkin tidak hanya untuk anak saya, tapi anak-anak saya yang lain, ya. Artinya generasi muda kita yang ada, bahwa hidup ini adalah berpikir. Hidup ini tidak hanya berbuat, tapi hidupnya berpikir. Nah, untuk itu maka apa yang kita alami adalah itu sudah rencana Allah, harus kita hadapi ke depan. Saya menganggap bahwa apa yang saya alami sekarang adalah bekal. Baik, terima kasih Pak Antasari ya, sudah menerima saya. Tapi kelihatannya saya ingin jalan-jalan, mau lihat ini. Katanya dengar-dengar ada perpustakaan di sini ya. Kalau gitu kita jalan ya. Siang Pak Supriyadi. Selamat siang Pak Andi. Apa kabar? Baik-baik. Ya, terima kasih ini ya, diterima di LP ini. Sama-sama. Pak Supriyadi, saya dengar dari Pak Antasari bahwa fasilitas di sini ada perpustakaan, terus seperti masjidnya juga ya, dan ada kegiatan lain. Boleh nggak kita lihat-lihat perpustakaan, Pak? Silakan, Pak. Perpustakaan ya. Kita ini Pak, ini terus terang perpustakaan kita ini ada keterbatasan. Iya, terima kasih ya. Ya, meskipun dalam keterbatasan, tapi anak-anak kemauannya ini Pak luar biasa. Kemauan baca ya. Iya, kemauan belajarnya. Baik Pak Supriyadi, di kesempatan ini KKND juga ingin memberikan ada 100 judul buku yang akan kami sampaikan untuk teman-teman di LP ini ya. Boleh ya, melalui Anda ya. Terima kasih sekali Pak. Baik, ini simbolik ya. Aja saya serahkan 4 buku, tapi ada 100 buku akan kami persembahkan untuk perpustakaan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, sekali. Terima ya. Kasih, sukses selalu, luar biasa. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga Pak Rudi. Baik ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Baik, kalau gitu kita ya, ke depan. Sebab dengar-dengar ada kegiatan bermusik ya. Bermusik ada Pak Gita ya. Di sini ada grup band namanya La Pasta Group Band. And now it is near, and so I miss the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll stay my kiss, always I'm certain.